puji Tuhan sekali, kita bisa bertemu kembali. Aku bersyukur sekali, Ria, karena sampai hari ini kita masih bisa bangun pagi, bisa menghirup udara segar, bisa merasakan hangatnya cahaya matahari. Pokoknya aku bersyukur. Kamu tahu gak, Cek? Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan untuk kita semua. Wah, Tuhan Yesus begitu baik kepada kita ya, Ri. Iya, Cer. Oh iya, aku mau cerita loh, Cer. Kenapa, Ria? Waktu itu, aku sangat ingin mengikuti lomba bernyanyi. Tetapi, aku sadar kalau aku belum bisa bernyanyi dengan baik. Karena itu, aku berusaha dengan dibantu oleh Mama berlatih bernyanyi agar aku bisa. Puji Tuhan, aku bisa mengikuti lomba bernyanyi dengan baik. Iya, memangnya kamu tidak iri dengan teman kamu yang sudah bisa bernyanyi dengan baik tanpa harus dilatih? Tidak dong, Cer. Aku percaya karena kemurahan Tuhan, aku pun bisa. Wah, kemurahan Tuhan begitu besar ya atas hidup kita. Karena itu kita jangan lupa bersyukur dan juga selalu percaya bahwa kemurahannya selalu ada di setiap kita. Betul, betul, betul. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Yosi, Kak Jen, dan Kak Icap di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik, apa kabarnya? Sudah siap belum untuk ibadah? Pastinya dong, Kak. Nah, kakak-kakak di sini sudah siap mau melayani adik-adik. Tapi itu kayak ada yang masih males-malesan ya, Kak? Iya, benar, Kak. Nah, adik-adik, ayo bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Di Pintumu Ku Datang. Musika. Jari telunjuk, mimpu biru.
sekarang kami anak-anakmu Tuhan akan memulai ibadah Tuhan. Berkatilah kami agar kami fokus, agar sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin baik lagi dan dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Alia. Adik-adik, kita bersyukur atas hari baru yang Tuhan berikan. Nah adik-adik, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Ya kan kakak-kakak? Betul tuh Kak Yosi. Nah kakak-kakak, ayo kita ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan dengan bernyanyi Matahari Bersinar. Musikkan. Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu.
Apa kabar adik-adiknya hari ini? Semoga adik-adik sehat dan selalu bersuka cita. Senang rasanya Kak Sandra boleh hadir lagi di pagi hari ini untuk memberitakan firman Tuhan kepada adik-adik. Dan sabda firman Tuhan yang sebentar akan kita baca dan kita renungkan terdapat di dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius 20 ayat yang ke-15. Tapi sebelumnya adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Kalau sudah, buka dari Perjanjian Baru, Matius 20 ayatnya yang ke-19. Sudah adik-adik? Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Namun sebelum berdoa, kita akan menyanyi satu buah lagu yang berjudul Tanganku Ada Dua. Musika. Syukur dan terima kasih kami boleh panjatkan ke hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus, karena di pagi hari yang indah dan berbahagia ini Tuhan, Engkau boleh memberikan kesempatan kepada kami lagi untuk bangun di pagi ini dengan berkat yang luar biasa. Tubuh kami boleh sehat, ada nafas kehidupan yang Engkau percayakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa Surgawi. Lalu sebelum kami melakukan aktivitas kami di hari-Mu yang kudus ini, kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu sebagai landasan kami untuk melakukan segala sesuatu, terutama bagi adik-adik Tuhan. Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami di pagi ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti serta dapat melakukan semua firman ini dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius 20, ayatnya yang ke-15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, pagi ini Kak Sandra akan bercerita tentang firman Tuhan kepada kita semua. Sama-sama kita baca tadi dari Matius 20 ayat yang ke-15 yang judulnya tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adik-adik, cerita ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka menanyakan upah apa yang akan mereka peroleh ketika mereka mengikuti Tuhan Yesus. Ini ceritanya adik-adik. Suatu hari ada seorang pemilik kebun anggur. Dia sedang mencari para pekerja untuk menggarap kebun anggurnya. Nah, pada pagi-pagi itu, si tuan pemilik kebun anggur ini, ia bertemu dengan beberapa orang yang sudah siap untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan mereka sepakat adik-adik. Mereka membuat kesepakatan bahwa upah yang akan mereka terima sehari setelah mereka bekerja itu berjumlah 1 dinar. Nah, adik-adik, si pemilik kebun anggur ini juga berjumpa dengan orang-orang lain selain orang-orang yang tadi pertama yang sudah melakukan kesepakatan dengan pemilik anggur tadi. Dia berjumpa dengan orang-orang lain di jalan, di pasar, dan orang-orang tersebut
tidak memiliki pekerjaan. Kalau seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, atau kalau mama papa tidak memiliki pekerjaan, apakah mereka bisa memberikan sesuatu kepada adik-adik? Tentunya tidak kan? Nah, akhirnya adik-adik, orang-orang tersebut diberi pekerjaan oleh si tuan pemilik kebun anggur itu. Menurut adik-adik, si tuan pemilik kebun anggur itu adalah orang yang baik atau tidak ya? Pastinya si tuan pemilik kebun anggur itu adalah orang yang sangat baik. Orang itu sangat bermurah hati. Si pemilik kebun anggur itu dia adalah orang yang sangat baik hati dan dia sangat bermurah hati kepada orang-orang yang dia jumpai yang tidak memiliki pekerjaan dan dia mempekerjakan mereka di kebun anggurnya. Adik-adik, si pekerja-pekerja yang bekerja di kebun anggur tersebut ada yang bekerja mulai dari jam 9 pagi, ada yang bekerja pada siang hari di jam 12 siang, ada yang bekerja di sore hari, dan ada yang bekerja di jam 5 sore, jam 3 dan jam 5 sore. Walaupun mereka, para pekerja tersebut, bekerja di jam yang berbeda-beda, tetapi si tuan pemilik kebun anggur ini memberikan upah kepada mereka, upah yang sama, yaitu berapa adik-adik? Ada yang tahu nggak berapa? Ya, si tuan pemilik kebun anggur ini memberikan upah yang sama kepada setiap pekerjanya, yaitu sebesar 1 dinar. Adik-adik, para pekerja yang sudah bekerja dari pagi, dari jam 9, dia mulai protes kepada tuan pemilik kebun anggur. Katanya bahwa tuan pemilik kebun anggur ini tidak adil. Ah, kenapa tidak adil? Padahal saya sudah bekerja dari pagi. Tapi kenapa ya? Upah saya sama dengan mereka yang baru bekerja di sore hari. Mereka tidak puas dengan pemberian upah tersebut. Namun, adik-adik, apa yang terjadi? Tuan pemilik kebun anggur itu tidak merubah sikapnya dalam hal memberi upah atau membayar hasil kerja yang mereka lakukan di kebun anggur. Hal tersebut mengakibatkan para pekerja yang terdahulu, yang pertama-tama bekerja, menjadi iri hati. Mereka tidak senang, mereka iri hati, mereka marah. Dan adik-adik, apakah sikap iri hati itu harus kita contohi? Tentu tidak ya. Sikap iri hati adalah sikap yang tidak baik dan tidak boleh kita contohi. Mengapa? Sebab sikap tersebut tidak mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di hati kita. Namun, ada rasa dendam kepada orang-orang yang dengan mudah memperoleh sesuatu hal, dengan gampang memperoleh berkat. Sementara berkat yang kita peroleh, yang sama, harus kita mencari dengan bekerja keras dulu. Dan hal tersebut yang membuat, memicu, sehingga ada timbul rasa kecemburuan, iri hati kepada orang-orang yang memperoleh berkat dengan mudah. Namun kita tahu bahwa kalau Tuhan Yesus mengasihi siapa saja, dia berhak memberi berkat pada orang-orang yang dia kasihi. Adik-adik yang terkasih, dari cerita ini Tuhan Yesus ingin kita belajar dan tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat berperhati kepada semua orang tanpa kecuali.
bukan hanya kepada para pekerja yang sudah teruji kemampuannya, tapi juga kepada orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, bahkan juga kepada kita semua, kepada adik-adik, juga kepada Cassandra, kepada mama papa, kepada kakak-kakak layan. Lewat kematiannya di kayu salib, Tuhan Yesus telah menebus segala dosa, menebus segala kesalahan kita, termasuk sikap iri hati. Adik-adik, tadi juga ya, adik-adik sudah menyaksikan cerita Monica, Ria, dan Jerry di depan kan ya. Cerita itu mau juga menyampaikan kepada adik-adik bahwa Tuhan Yesus mau bermurah hati kepada adik-adik yang berprestasi, tapi juga kepada adik-adik yang mau berusaha untuk berprestasi, mendapat nilai yang baik, mendapat juara dalam suatu bidang. Dan tadi pada cerita Monica, Ria, dan Jerry itu, Ria ingin mengikuti lomba bernyanyi. Karena dia merasa bahwa dia tidak mampu menyanyi dengan baik, dia terus berlatih. Dia berlatih vokal agar dia dapat mengikuti lomba menyanyi dan dapat menyanyi dengan baik. Dan Ria bisa melakukan hal tersebut. Dan Ria pun menyadari bahwa semua hasil yang ia capai, agar bisa menyanyi dengan baik, agar bisa tampil di depan orang dengan baik, itu semua karena kemurahan Tuhan Yesus kepada Ria. Dan adik-adik, pesan firman Tuhan bagi adik-adik, bagi kita semua adalah yang pertama, untuk adik-adik nih yang sudah berprestasi juara di bidang apapun ya, dengan nilai yang baik dan sangat memuaskan, atau bisa juga menjadi orang nomor satu di kelas, bahkan di sekolah, hal tersebut janganlah sampai membuat adik-adik menjadi sombong, menjadi angkuh, menyepelekan orang lain, dan menggampangkan sesuatu. Ah, gampang, saya bisa kok, saya pintar kok. Sehingga hal-hal tersebut membuat adik-adik tidak lagi belajar dengan baik, tidak ada berlatih dengan baik, mengasah apa yang sudah ada menjadi lebih maksimal. Nah, untuk itu harus tetap semangat, berlatih, rendah hati, bersyukur untuk setiap apa yang adik-adik miliki dan yang Tuhan berikan. Dan untuk adik-adik yang belum berprestasi atau belum mendapatkan hasil yang baik, adik-adik jangan patah semangat ya. Harus tetap belajar terus, berlatih terus, berjuang untuk mencapai hasil yang lebih baik, memuaskan, dan bahkan bisa menjadi juara. Juara di kelas, juara di sekolah, juara di bola, atau berenang, atau apa saja yang ada di senang melukis. Dan adik-adik tetap mengucap syukur apapun yang adik-adik miliki. Apapun yang adik-adik punya, adik-adik harus tetap bersyukur bahwa Tuhan sungguh baik memberikan segala sesuatu kepada adik-adik semua, dengan tidak membanding-bandingkan berkat atau talenta yang adik-adik miliki dengan orang lain, tetapi terus semangat menggali apa yang sudah Tuhan berikan. Percayalah adik-adik bahwa Tuhan Yesus telah bertindak adil bagi siapa saja, bagi adik-adik, bagi Cassandra, bagi mama papa, bagi kakak-kakak layan, bagi kita semua. Sebab apa yang Dia berikan bagi kita sudah sesuai dengan posisi kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan di pagi hari ini dengan melakukan lagu Karena Kasih-Nya Padaku.
musika. Surga, ajarkan adik-adik ini Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih atas setiap berkat, nikmat, talenta, anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap adik-adik. Biarlah mereka senantiasa bersemangat, berlatih, membangun diri untuk menjadi yang terdepan. Karena kami percaya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan akan menjadi yang terdepan dan terkemuka, bukan menjadi yang terkebelakang. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus akan memampukan adik-adik kami, adik-adik yang berada di saat ini, untuk mau terus menggali diri dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, mereka akan semakin berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dengan setiap berkat yang Tuhan titipkan dalam kehidupan adik-adik ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan. Kalau sampai saat ini kami boleh sehat kuat, bahkan adik-adik boleh mengikuti ibadah walaupun secara online, tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan mereka. Jaga dan lindungi pelihara kami semua Tuhan, sehingga suatu saat nanti kami boleh bertemu dengan penuh sukacita dalam kasih sayang Tuhan di dalam gedung gereja ini. Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa bagi orang tua adik-adik yang berada di rumah, yang senantiasa mendampingi adik-adik untuk memberikan dorongan, motivasi agar mereka terus belajar dengan baik, baik itu belajar tentang Tuhan Yesus maupun pelajaran-pelajaran yang di sekolah yang diberikan. Beri kekuatan, kemampuan, roh hikmat bagi orang tua masing-masing adik-adik kami, agar mereka terus dimampukan Tuhan untuk menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Terima kasih Bapak Surgawi. Di pagi hari ini kami juga akan berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah kami, Presiden, sampai kepada aparat yang terkecil sekalipun di desa-desa, dengan seluruh program kerja yang mereka lakukan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara. Kami membawa pemerintahan kami yang adalah perpanjangan tangan Tuhan ini, agar mereka senantiasa bekerja dengan gigih,
dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan Tuhan mau berkenan di hadapan hadirat-Mu, sejahterakan kehidupan bangsa dan negara, masyarakat yang ada di kami pun ada di dalamnya. Terima kasih Bapa Surgawi, seluruh kehidupan pemerintahan kami, kami serahkan ke dalam tangan kuasa kasih sayang Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi gereja kami di Ibu Galilea. Tuhan, Engkau berkati akan pendeta Binti sebagai ketua majelis jemaat, biar Engkau curahkan kepada beliau hikmat yang berasal daripada Tuhan, agar dia senantiasa dapat mengarahkan kami sebagai presbiter, kakak layan, bahkan seluruh perangkat yang berada di dalam gereja ini, agar kami setia melayani, semangat melayani, walaupun dalam kondisi yang serba terbatas, tapi kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Allah yang tidak terbatas, yang sanggup melakukan banyak perkara bagi kami secara ajaib. Tuhan Yesus, biarlah Kau senantiasa juga memberkati kakak-kakak layan yang setia untuk membangun iman adik-adik, walaupun hanya Tuhan lewat video online. Berkati mereka semua, kami taruh kehidupan mereka, rumah tangga mereka masing-masing, bahkan juga yang masih mencari pekerjaan ataupun yang masih bersekolah. Tuhan, Kau akan berkati mereka dengan berkat yang tak berkesudahan. Kami percaya Tuhan, luar biasa bagi setiap kami, dan kami imani itu di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, di pagi hari ini juga kami berdoa bagi keadaan di sekitar kami, pandemi yang sampai saat ini kami tidak tahu akan kapan akan berakhir. Tapi kami percaya Tuhan akan selalu berada di depan dan belakang, bahkan di mana saja Tuhan ketika kami berada, Kau akan menutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami boleh bebas, bahkan kami terhindar Tuhan dari segala malapetaka virus corona. Kami percaya dan kami imani itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan, biarlah Engkau jawab, Engkau sendirikan telinga kasih sayang-Mu, Engkau mau jawab doa kami menurut kehendak-Mu saja. Lalu ampunkan segala salah dosa kami, kami mau menyempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Firman dan kebenaran.
ibadah kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami, ibadah PA di hari ini. Biarlah Tuhan, kasih Tuhan senantiasa menyertai adik-adik, dan kami akan selesai ibadah ini. Kami mohon kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa tinggal menyertai kami semua hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.